Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, salah satu requestan daripada teman-teman sekalian berkenaan dengan music guys, musik ya kan. Nah, di sini ada shirt Fantasia Bulan Madu Rock in on Rooftop 2022. Dan ini daripada channel Five Predator Recording. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Link-nya ada di deskripsi. Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Saya sudah penasaran nih, let's go. Mantap. Ini salah satu lagu favorit saya dan istri saya juga guys. Wow, ini den ya. Ke gurun itu. Oh beda ya. Ini mungkin di Indonesia dengan Malaysia mungkin agak beda liriknya. Penyesuaian mungkin seperti itu. Yang kita dengar dengan yang aslinya Malaysia juga berbeda guys. Dan bara. Oke. Dan madu di. Wow. Mantap. Suaranya tinggi banget. Hampir sama dengan penyanyi aslinya ya. Wow. Nah. Oh. Oke, ini beda ya liriknya. Kalau enggak salah kayaknya beda. Oke. Mantap. Asik banget guys. Kayak kembali di era-era itu. Waktu pas pertama kali istilahnya booming di Indonesia itu guys. Itu rame banget sih di kampung saya juga yang nyanyi ini. Ya Allah rame banget. Jadi ingat masa-masa kecil ya. Mantap. Mantap sih. Keren. Saya kalau pagi mampet guys. Ini pagi-pagi jadi mampet guys. Lembadu di. Wah keren banget. Wow. Mantap sih. Yang
tinggi tapi nggak bikin telinga sakit, enak banget. Oh, kalau di Indonesia kalau nggak salah takkan. Dipisah. Oke. Oke, beda banget sih. Penyesuaian kalau ke Indonesia ya, karena banyak gak paham juga dengan artinya itu. Tak akan hilang. Oke, mantap. Enak banget sih. Ini pasti rame banget yang nonton guys, bener. Mantap. Keren banget sih. Bener keren banget asli. Mantap, mantap. Oke, okay, udah selesai videonya. So itulah tadi Fantasia Bulan Madu Rockindo Top 2022 short. Dan kalau di Indonesia kalau tidak salah itu namanya adalah Cinta Kita, guys. Dan saya sudah cari di Google juga, benar. Nah, judulnya adalah Cinta Kita Inka Christie dan Amishad, ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat, guys, betul ya, ada perubahan. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walau harus ku telan lautan bara. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua, nyanyikan lagu cinta. Walau seribu duka, kita takkan terpisah. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta. Andai dipisah api dan bara, tak akan pudar sinaran cinta. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta. Andai dipisah api dan bara, tak akan pudar sinaran cinta. Nah, itu mudah dimengerti oleh kita yang di Indonesia, guys. Tapi kalau di Malaysia tadi yang istilahnya dinyanyikan oleh Denden ini, agak saya juga agak kurang paham gitu dengan bahasanya. Nah, di situ penyesuaiannya. Karena ketika masuk ke Indonesia mungkin dirubah liriknya untuk menyesuaikan daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, ya mungkin itu saja video kali ini, guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman semua yang request, terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman yang mau request langsung saja DM di Instagram atau di komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe channel ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.